Oke, kita mau bersihin kandang burung dulu ya. Ini di khususnya di ini sangkar koloni. Nah itu jenisnya lover non clap. Jadi nggak kayak clap. Kalau ada yang masuk dia kayak mau nyerang gitu, masuk teritorinya, wilayahnya dia. Opalin, kepalanya merah. Opalin. Kalau yang non opalin, yang mukanya aja yang merah. Jadi enggak ngeblok kepalanya. Yang kepalanya merah itu yang opalin. Yang putih itu. Nah, ini putih. Enggak mau nyerang ini. Kalau kandang koloni kayak gini lebih gampang bersihnya, jadi nggak sesering mungkin, beberapa hari sekali itu baru dibersihkan. Terus kasih pakannya juga lebih gampang, tinggal satu pakan atau dua pakan yang besar gitu. Cuma ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau kandang koloni jadinya kurang ini apa? Kekurangannya mungkin kurang konsentrasinya. Jadi misalnya ada yang bertelur gitu, ada kemungkinan yang lain ganggu. Beda sama kandang baterai atau kandang box. Jadi dia fokus, enggak ada yang ganggu. Tapi untuk cepat enggaknya produksi, menurut saya sih cepetan yang koloni. Jadi yang merasa kayak ada di alamnya, lebih alami. Cuma untuk main warna nggak bisa kayak yang di kandang box. Kalau kandang box kan kita bisa pilih warna, pengen nyetak warna apa bisa, pengen warna apa dengan hubungin mutasinya warna apa. Kalau koloni biasanya ini campur dan udah dijodohin, lalu masih kan dijodoh, ada plusnya ada minusnya. Kalau kandang box nggak, bersihnya satu-satu, kan makan minumnya satu-satu. Satu, sengguto yo. Di depan. Kalau ini batu bata buat asinan ya. Kalau fungsinya banyak, batu bata asinan punya banyak, salah satunya buat ini menguatkan sarang telur. Jadi ada yang labet pas telur itu susah keluar, kadang ini telurnya terlalu lunak, atau juga pas udah waktunya netas dia nggak bisa netas, soalnya kalau cangkangnya ini terlalu lembek, jadi kurang keras. Ini yang batu bata, bisa pakai sotong batu bata atau apa gitu. Thank you.
Sama